Laporan Panitia Surabaya berdoa untuk kemaslahatan Indonesia. Oleh Kapolrestabes Surabaya, maka dari itu kami undang Bapak Kombespol Dr. Des Iman Sumantri MSI, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Pangdam 5 Brawijaya atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pangarmatim atau yang mewakili, yang saya hormati Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya atau yang mewakili, para Komandan Kesatuan TNI dan pimpinan instansi sipil, para kiai, alim ulama, umaro dan tokoh masyarakat yang hadir, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat hadir pada acara Surabaya berdoa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa acara Surabaya berdoa ini selain memperingati HUT Bhayangkara ke-70 juga merupakan salah satu upaya Polrestabes Surabaya dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif sehingga pembangunan di Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa berbagai upaya telah dilakukan guna mendapatkan hasil yang maksimal, di mana salah satu faktor yang menentukan adalah faktor keimanan yang sangat berperan dalam mendorong setiap anggota Polri untuk dapat bertindak secara profesional, tepat, akurat, dan humanis. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, doa merupakan sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian oleh Polrestabes Surabaya di masa mendatang dapat terlaksana dengan baik. Untuk itulah malam hari ini kami mengajak seluruh komponen, baik itu Polri, TNI, pemerintah Kota Surabaya, masyarakat dan seluruh stakeholder terkait lainnya untuk berdoa agar terwujudnya Surabaya menjadi kota metropolis yang aman, tertib dan berbudaya. Hadirin yang saya hormati, acara ini tentunya dapat terlaksana karena kerjasama dari berbagai pihak yang telah mendukung, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim beserta Pejabat Utama Polda Jatim yang telah berkenan hadir dan selalu memberikan dukungan kepada kami sehingga acara Surabaya berdoa ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Forkompimda Kota Surabaya yang selama ini telah bekerja sama dalam memajukan Kota Surabaya. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat Kota Surabaya yang banyak memberikan masukan, saran dan juga dukungan, doa restu demi terwujudnya Kamtibmas Kota Surabaya yang kondusif. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan pula kepada seluruh hadirin yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam acara Surabaya berdoa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan anggota Polrestabes Surabaya sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Dan terakhir kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan dan hal-hal lain yang kurang berkenan. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikianlah sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Kapolda Jawa Timur. Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Bapak Irjen Pol Dr. Andes Anton Setiaji SHMH, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pangdam 5 Brawijaya, dalam hal ini diwakili Danrem 084 Baskarajaya. Yang saya hormati Pangarmatim atau yang wakili, dan semua rekan-rekan para pangkutama. Yang saya hormati Ibu Wali Kota, yang dalam hal ini diwakili Asisten 4. Para Komandan Kesatuan, TNI dan pimpinan instansi sipil, para habaib, para kiai, para alim ulama, umaro dan tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah istighosah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan istighosah dalam rangka hari ulang tahun Polri, khususnya di Polrestabes Surabaya. Saya menyambut baik hal ini karena ternyata ribuan yang unjuk rasa di depan Mapolrestabes Surabaya. Tapi ini kan tidak memacetkan karena ditutup semua jalannya. Alhamdulillah, jadi ada masyarakat juga yang bahagia, ada juga masyarakat yang dongkol juga kan itu. Tapi ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Alhamdulillah, jadi pada malam hari ini saya melihat kebersamaan rekan-rekan di Porkompinda di Kota Surabaya, wabil khusus Poro Kiai, ini mendoakan untuk Surabaya. Harapan kita di mana Surabaya ini sebagai tolok ukur. Lah ini Pak Kiai Iman Sumantri. Makanya saya bilang tadi, kamu ngalah-ngalah Pak Ustadz kamu itu. Sebetulnya lebih bagus pakaian dinas saja daripada pakaian begini. Aku khawatir teman-teman satu angkatan yang salah. Jadi ini hal ini adalah sangat yang sangat bagus sekali. Dan saya terus terang kaget, kegiatan opo ini. Karena kalau istighosah itu di Bondowoso, di Jember, Banyuwangi, Kediri itu biasa. Ini nang Surabaya. Ini adalah yang sangat bagus sekali. Dan hal ini saya sangat mendukung gitu loh. Tapi man, ojo lepas menjelang ulang tahun polisi tok doa itu. Kalau bisa itu tiap bulan berdoa gitu loh. Ini doanya pas ulang tahun tok. Ya ini saya minta nanti Pak Iman ya, apa-apa kita semua sudah bisa. Alhamdulillah ini. Yo semaan ya. Ini istighosah sing ngrungokno oleh pahala. Apa meneh yang melakukan? Apa meneh yang menyelenggarakan? Aku makane adu-adu kok bengawan teko rene iku golek pahala. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya menyambut karena tadi pagi saya diundang Kapolrestabes itu untuk memusnahkan minuman keras Pak Kiai dan para ulama. Ini terus terang Surabaya ini sekarang ini menjadi terkenal. Jadi apa, kompleke wis entek. Apa ya, dulu itu kan ini
seluruh dunia itu dikenal itu Surabaya dengan Mas Dolinya. Sekarang terkenal bersikap onok Doli ini, terkenal juga. Nah, insya Allah ini lebih terkenal lagi Surabaya, jagoan Semaan Istighosa, insya Allah. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Iman, dan sekaligus saya juga mohon dukungan Bapak Ibu sekalian para jamaah Istighosa. Insya Allah kalau ini Allah berkenan, jadi Pak Iman Sumantri ini tiap bulan ngadakan Istighosa. Ini saya minta juga kepada Bapak-Ibu sekalian, mari kita sama-sama menjaga. Dan ini kalau saya mohon maaf kepada Bapak-Ibu sekalian, kalau kami Polri ini belum bisa memberikan pelayanan maksimal. Tapi nun sewu, kalau ada anggota-anggota saya yang nakal, panjenengan sampaikan aja sama Kapolrestabes. Lekak tembus juga serahkan sama Kapolda. Tak gubuhi kabeh ini. Karena tugas kita adalah untuk melayani masyarakat. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama untuk kepentingan kita bersama, kita jaga Surabaya ini, dan insya Allah Jawa Timur juga kita jaga bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.